saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Setelah siaran langsung All-Star Gegar Vaganza ASGV telah disiarkan pada malam Ahad lepas, peserta penyanyi Siti Nurdiana atau lebih mesra dipanggil Nana telah memohon maaf kepada para peminat di akaun Instagram peribadinya. Menurut Datu Ramli MS, persembahan Nana gagal menyerlah lagi-lagi bersama duitnya Amir Masdi yang kelihatan lebih menonjol. Mereka telah membawa lagu popular Ada Apa Dengan Cinta. Saya minta maaf, insya Allah saya akan lebih baik di masa akan datang. Bukan kritikan negatif dari Tokram sahaja yang membuat penyanyi wanita itu terkilan. Hetikos Indang juga turut menyatakan rasa kecewa apabila nyanyian Nana tidak sampai. Menonjol sangat Amir tu, bila teran kamu pula menyanyi, harmoni bertibaran. Disebabkan komen-komen dari para juri itulah Nana akhirnya menduduki tangga kedua terbawah dengan jumlah markah diberikan sebanyak 49% sahaja. Namun begitu peminat tegar, penyanyi lagu Memori Berkasih ini masih setia menyokongnya dan percaya Nana akan membuat comeback di persembahan akan datang. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.